Ini kan HP-nya. Aku dapat HP ini dari Pandeglang, dari Tokopedia. Lucu nih yang dagang ya. Bungkusnya kayak bungkus apa gitu, HP gepeng, kardusnya panjang kotak, kirain tuh isinya apa gitu. Pikir saya tuh ada tambahannya apa gitu. Padahal tinggal bungkus pakai beberapa rap aja udah jadi. Nah ini yang lucunya pakai kotak bohlam kan, gas lampu kan. Aku buka, keterangan di iklannya sih mulus banget, kalau nggak sesuai singgalkan retur. Nah ini aku udah lihat kan, cuman kaget barangnya, dibilangnya full, dibilangnya ada charger sama headset, tapi nggak ada headset sama chargernya. Taunya orangnya bilang si charger sama headsetnya ketinggalan di ZNT, di kurirnya, di ekspedisinya waktu dia ngirim. Kan lucu, yang datang cuman unit aja. Tapi buat aku sih nggak masalah, karena istilahnya aku diberesin dengan cara komplain, dan akhirnya si penjualnya ganti rugi charger yang gak dikirim, dikurangin dengan harga charger dan headsetnya. Barangnya sih dibilangnya mulus. Ini pas aku mau buka, taunya barangnya ya, karena namanya juga barang second, ada lecet-lecet pemakaian aja. Bilangnya dia mulus banget, cuman ya gak sesuai. Kalau bilang mulus banget ya sekitar 95% lah. Pas datang baterai juga habis banget, langsung dicas, langsung dicas lagi. Nah, untuk kondisinya mulus sih, cuman ya lecet pemakaian aja, wajar lah, namanya juga HP second ya kan ya. Lumayan dapat melindung casing ini kan. Headsetnya keluar masuk itu aja, keluar masuk case-nya aja itu. Jadi untuk ukuran dapat harga 1750 HP aja ya, masuklah. Oke, itu aja kan. Barang udah saya cek semua mulus. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau suka like. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya kan. Terima kasih.